panas sepenuhnya demi Liga 3, Liga Malaysia secara langsung di Astro. Selamat datang ke Kompleks Sukan Negara Bandar Sani Kesialam, Hari Pelawanan Malaysia Premier Futsal League 2024 Sabah dan juga Shalom City untuk melengkapkan Hari Pelawanan ke-7 dengan kedudukan untuk setakat ini mengumpul 3 kemenangan. Sim percaya dipintas, peluang kedua datangnya satu pusingan yang baik, celokan yang terus dilakukan oleh Hikmah Firdaus. Yang menarik, Figueredo tolakkan ke sebelah kiri, peluang untuk Shalom City namun antara semula yang dibangunkan tidak menjadi. Akhirnya dilarikan oleh Hikmah Firdaus. April taran itu pergerakan menarik, peluang untuk Sabadan berjaya disudahkan oleh Abdul Razik. Walaupun kelihatan tidaklah membahayakan, kedudukan yang tepat di masa yang tepat perlu diberikan kawalan rapi. Namun tolakan yang kurang baik, satu peluang untuk Sabah sekali lagi. Silapan yang hampir-hampir mengundang pada terpencuri ke belakang. Fikir Edo ada ruang dan cantik terus ke penjuru untuk Shalom City menyamakan kedudukan. Melihat kepada akan kemampuannya dan kali ini dia menyempurnakan kiri dan kanan. Figueredo mencari ruang, Amiro Sugito di hadapannya. Semula untuk Kevin Clayton, rempatan yang berjaya juga untuk dia lepaskan. Ruang di situ, kaki kiri, rempatan dilepaskan namun ada rampasan. Tolakkan kepada peluang, berjaya disudahkan dengan cukup kemas oleh Zainal Abidin Hamzah. Dan jari yang kedua buat Shalom City pada petang ini. Kawalan acan yang baik. Clayton Silva dan rampatan daripada Kelvin Clayton Suarez. Kaki kirinya itu sudah perkawalan bola pertamanya. Sayas ruang sedikit sempit namun berjaya juga untuk beliau. Berkabut berlangsa Sabah mendapatkan jaringan penyaman ruang ataupun rempatan yang digagalkan oleh Amir Hakim. Dan sebagai penjuru didahkan oleh 14. Ia juga berpunca daripada Abdul Razik sebenarnya. Namun kali ini serangan balas pantas yang mahu dilakukan oleh Shalom City ke sebelah kanan untuk Mukri yang bertindak untuk melakukan percubaan terus, percubaan susulan dan ada pelanggaran pula yang berlaku. Ini itu punca daripada gelanggang yang licin. Lari yang baik, percubaan yang dihasilkan. Satu lagi percubaan. Dan satu lagi jaringan Nursi Zainal Abidin Hamzah. Sekecil-kecil ruang untuknya. Namun itu tidak. Muhammad Azli. Lihat. Selesuan Nizam. Asim. Agak bahaya dan itu padahnya. Eh, tekanan demi tekanan yang diberikan. Menyempurnakan suapan untuknya ini. Keputusan yang dilakukan oleh Fazlin Rosli. Dengan layangan kad merah untuk Kelvin. Kita boleh lihat dengan lebih jelas insiden yang berlaku membabitkan layangan kad merah ini. Okey, ini adalah layangan kad kuning. Sebelum beliau melangkah
bola berjalan ke arah Siden. Ada pemain yang tidak sepatutnya juga ada sangat sepakat di situ daripada pemain dari bangku simpanan. Oh, Syazman. Oh, Syam City kembali dengan lima orang pemain, dilarikan oleh Farhan. Ada tarikan dari Farhan, diselamatkan oleh Kolero Sabah. Peluang kedua untuk Farhan, diselamatkan juga. Wow. Saya lepas percubaan terus daripada Isaias Figueiredo. Itu sudah cukup. Jangan beresas. Terus ke depan dan pelakang situ. Dan pastinya mengundang kepada satu lagi kekasaran. Dan seterusnya. Second spot penalti untuk Shalom City. Jarak yang diambil. Cuba terus dengan kekuatan dan hat-trick dicipta oleh Isaias Figueiredo. Dilihat menjadi untuk Isaias Figueiredo. Pan yang dilakukan oleh Azlan. Rekod Sabah sememangnya mereka dipolosi dengan agak besar dari satu perlawanan ke satu perlawanan. 7 gol bolos ketika mereka tewas ke atas Gombak. 7 jaringan bolos ketika mereka tewas ke atas Power Rangers. 5 jaringan bolos ketika mereka menang ke atas Kel City. Dan juga 5 jaringan bolos ketika mereka menang ke atas Terengganu. Dan hari ini 6 jaringan bolos di mana kedudukan masa penuh Sabah 2-6 Shalom City.